Ternyata, Hotman Paris mengaku pernah mendekati model cantik Nita Gunawan. Tak tanggung-tanggung, pengacara nyentrik ini bahkan menantang Nita Gunawan untuk membongkar isi chat pribadi mereka. Pengakuannya itu terungkap saat ia dan Nita Gunawan menjadi bintang tamu dalam acara Ketawa Itu Berkah yang tayang di kanal YouTube Trans TV Official, Kamis, tanggal 16 Juni tahun 2022. Suami Agustiane Marbun itu ternyata pernah mengiriminya pesan rindu. Namun ternyata bukan hanya itu, Nita Gunawan juga kemudian menunjukkan chat mesra Hotman Paris lainnya untuknya. Di sana, pria berdarah Batak itu tertangkap menyebut Nita Gunawan dengan panggilan sayang. Ia juga menanyakan kemungkinan bisa menjalin kedekatan dengan sang model. Kendati demikian, rupanya pertanyaan Hotman Paris ini tak begitu ditanggapi oleh Nita Gunawan. Sebaliknya, ia justru mempertanyakan maksud sang pengacara lantaran mereka belum pernah bertemu. Lebih lanjut, Nita Gunawan mengakui dirinya dan Hotman Paris memang pernah saling mengirimkan DM di Instagram. Disinggung soal kemungkinan menjalin hubungan dengan sang pengacara, Nita pun hanya tertawa. Rupanya hal tersebut karena dirinya belum pernah mengenal lebih dalam mengenai Hotman Paris. Dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.